Pemirsa, ratusan pelajar masyarakat Kelurahan Sungai Bengkal melaksanakan sholat istisqo. Mereka meminta hujan karena di wilayahnya sudah 2 bulan tidak pernah turun hujan. Menimbulkan masalah bagi ratusan pelajar dan masyarakat Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebu Ilir, Kamis lalu 1 Agustus 2024 melaksanakan sholat istisqo di depan kantor Polsek Tebu Ilir. Mereka melaksanakan sholat ini untuk meminta wilayah mereka agar diturunkan hujan. Pasalnya sangat lama Kecamatan Tebu Ilir tidak turun hujan. Saat dikonfirmasi 2 Agustus 2024, Kapolsek Tebu Ilir Ibtu Winarno mengatakan, sekitar 2 bulan Kecamatan Tebu Ilir tidak turun hujan. Bahkan sumber air di seperti Sungai Batanghari yang membelah Kecamatan Tebu Ilir pun sudah mulai surut. Sholat istisqo ini dilakukan oleh pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga lainnya. Di wilayah Tebu Ilir ini kurang lebih 2 bulan tidak turun hujan. Untuk peserta itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen ataupun unsur-unsur masyarakat termasuk juga anak sekolah terlibat di situ. Selain itu, hujan diharapkan bisa mengurangi kabut asap yang mulai menyelimuti Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Tebu Ilir, serta mendinginkan suasana yang saat ini telah panas. Sementara itu, data dari BMKG Jambi, bulan Agustus ini merupakan puncak musim kemarau yang terjadi pada tahun ini. Arif Rizal, Jambi TV.